di atasnya untuk memulai ini di sini perbaikan untuk mulai melepas penutup CPU. Tekan. Halo guys, welcome back to my channel UnBHNN. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin game PC Creator 2. Nah, episode sebelumnya kita kan udah berhasil menambang kripto nih. Bentar, kita lihat. Aduh macet. Tuh, tapi Bitcoin aku kejual guys, sorry. Itu aku punya Ethereum 7 sama Doge. Nah, aku sekarang juga lagi nambang ini nih. Bentar. Penukar. Aduh, nggak ada data, macet guys, nggak bisa. Bentar ya. Nah, ini udah aku nyalain datanya tuh. Ethereum, Doge. Aku juga ini masih aku fokus Ethereum guys untuk PC ini, soalnya dapat tambahan 10%. Nah, untuk sekarang misinya itu tingkatkan PC. Oke. Kita coba tingkatin PC-nya. Dia minta sisipkan M2 SSD. Wait, kita coba lihat aku punya M2 SSD enggak. Ini lumayan nih M2 SSD sama model pendingin harus Siberian. Nih aku beliin. Ubah Siberian. Lah. Wait, Siberiannya mana? Oh, ini guys. Lah. Kok satu barang dalam. Nah. Loh. Wait, Siberiannya mana kocak? Ini kan pendingin. Hah? Ini kan Siber pendingin. Oh, anjir itu mah supply daya. Astaga, naga. Ini nih Siberian di sini. Nah, gitu harusnya. Pasta thermal masih 100%, masih oke. Udah gitu aja kah? Selesai. Kalian baca sendiri ya guys ya. Bisa kalian pause. Oke, sekarang apa? Prosesornya sangat panas. Dan itu menunjuk anjir suhu prosesornya 100 Celsius. Prosesor itu sendiri. Oke, kita harus ganti prosesor deh kelihatannya. Wait, memperbaiki prosesor. Klik di atasnya untuk memulai ini di sini. Perbaikan. Untuk mulai melepas penutup CPU. Tekan. Tekan. Anjir kena gores. Apabila Anda masuk ke zona merah, pasti meninggalkan goresan. Oke. Oke. Nice. Udah. Anda perlu mengganti pelumas thermal. Oh, udah mengering toh pelumasnya. Oleskan pasta thermal. Ah, enak juga guys ya, perbaiki prosesor. Udah. Gimana udah kan? Full hijau anjir, PC-nya bagus banget, suka banget aku. Udah nih, coba. Oke, untunglah saya tidak beli prosesor baru katanya. Beli SSD berdasarkan model Sapphire. Butuh 4. Ini aku beli 4 nih. Menarik. Level 12 kita. PC mulai bekerja dengan baik dan itu cocok untuk saya. Namun saya bermain PUBG dan Valorant tidak cukup kuat untuk memberikan FPS yang tinggi. Oke. Dia butuh upgrade komputer katanya. Mulai. Kita coba lihat model CPU harus Core i3-8300. Core i3-8300 nih. Kita ubah nih. RAM-nya harus 16 GB, ini berapa? 4. Berarti kita harus tambahin ini 2.
jadi 16-3. Dah jadi 16 GB, sama VGA harus GB GeForce GTX 1650 mini. Dah kita ubah dulu. Udah selesai kan? Aduh, pasta termalnya lupa, guys. Wah, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah. Gimana? Udah enak kan mainnya? Ini misi apa nih? Kemajuan cerita udah 22%. Beli video card untuk klien. Wait. Beli video card untuk klien. Apa katanya? GTX 1050 Ti. Ini kan. Nih, menarik. Yes, kemajuan cerita. Ya, kami tahu, masuklah. Kami perlu menginstal ulang OS pada PC kami. Oke, saya akan mengunjungi kamu besok. Kita coba lihat, optimalkan OS. Ih, gampang banget gak sih, guys? Menginstal Windows 10 sama pasang Adobe Photoshop. Photoshop, bentar-bentar. Ini kan Photoshop harus diinstal gak sih? Atau sekalian diaktifin? Nomor serinya, aduh, nomor serinya nggak ada. Udahkah gitu dong? Aduh, ada. Oke, pencarian selesai. Terima kasih atas. Oke. Kami dapat mengatur pemeriksaan kapan aja. Harganya adalah 37.000 US dollar. Apa itu, guys? Oke, sekarang kita ada klien minta perbaiki GPU katanya. Tadi kan kita udah perbaikin CPU. Kita sekarang perbaikin GPU. Bentar. Di sini GPU nih, perbaikan. Anda perlu menemukan transistor yang rusak dan gantinya. Ini kan. Sama ini. Wah, maksudnya gimana, guys? Terus semua transistor. Oke. Ini bagus, ini rusak. Harus 4 katanya yang terdeteksi. Sini ini kanan, ini kanan. Nah, kan rusak. Kita harus menyolder katanya, guys, yang rusak. Oke, diapain itu? Kalau udah selesai, beli transistor baru, belilah. Oke, diganti dulu. Wah, enak juga, guys, ya. Apa rakit-rakit PC ada gininya sekarang. Yang PC kreator yang ke-1 mah nggak ada gininya. Oke, perbaikan katanya udah selesai. Ini Emily, aku kembaliin. Gimana katanya? Terima kasih banyak, bantuan Anda sangat penting bagi saya. Wah. Kita coba lihat misinya, guys. Kita suruh beli kantor gak sih? Kita di apartemen. Sekarang pindah ke kantor, anjay, langsung kita beli gak sih? Gede banget kapasitas PC-nya jadi 5. Yang dulunya jadi 3. Saya telah ambil Anda. Oke. Oke. Ih, bagus banget. Cobalah mekanisme perstasan baru sekarang. Saya akan menunjukkan pada Anda. Mungkin konten selanjutnya ya, guys, ya. Menarik. Bentar, kita selesaiin ini. Beli soket motherboard harus AM4 sama ATX. Soketnya harus AM4 sama faktor bentuk ATX. Waduh, kita harus kunjungi toko nih. Ini aku beli. Oke, udah, menarik. Yes, dapet. Ini kemajuan ceritanya udah 28%, guys. Kita juga udah beli apa namanya, beli kantor baru nih. Bentar-bentar kita lihat kamar lagi.
Ruang Pro 44% alur cerita sama level 29. Kantor yang nyaman dengan estetika minimalis, tidak ada link tidak perlu, yang membantu Anda berkonsentrasi menyelesaikan pesanan. Oke guys, mungkin segini dulu videonya. Kita berhasil ada fitur baru yaitu perbaikan. Nah ini perbaikan, katanya kita bisa perbaiki apanya yang rusak gitu, jadi nggak usah dijual. Oke, mungkin sini dulu videonya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tunggu konten selanjutnya, mungkin bakal ada pertasan hacker. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya. Bye-bye.